Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dollar, guys. Jadi banyak yang tanya, bang, untuk pengguna iPhone ada tak yang boleh buat duit touch and go e-wallet? Selalunya saya akan tunjukkan untuk pengguna Android sahaja. Saya ada satu aplikasi ini yang belum saya bagi tahu lagi bahawa pengguna iPhone pun boleh bermain, guys, dan korang boleh download aplikasi tersebut di dalam App Store korang. Jadi korang cek video ni sampai habis dan saya juga akan tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru ke dalam Touch and Go e-wallet, apa yang korang kena buat untuk dapatkan duit tersebut. Pengguna Android, pengguna iOS ataupun iPhone boleh download aplikasi yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Jadi sebelum saya lanjut, pastikan korang subscribe, like, share video ini, guys, tekan butang loceng sekali agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti dan cek video ini. Oke, guys, langkah pertama, korang kena masuk Google korang terlebih dahulu. Korang type Ipsos IC. Okay, link aplikasi ini saya sudah letak di bawah, korang boleh masuk saja. Otomatik korang akan dibawa ke halaman macam ni. Ada ganjaran Touch and Go e-wallet, digital gift card RM20, ataupun korang boleh menderma daripada aplikasi ini. Dan korang kena login lah terlebih dahulu, guys, daripada aplikasi ini. Kalau korang tak nak akses melalui Google, korang boleh masuk ke dalam Google Play korang, guys, dan korang boleh search Ipsos IC macam ni. Korang klik saja open, nanti korang register saja di dalam aplikasi ini macam biasa. Setelah tu korang akan ada account lah, guys, di bahagian ni. Macam saya, Karl Bahar lah nama account saya, dan saya ada point balance sebanyak 1015 point. Untuk poin tersebut lah yang korang kena kumpulkan untuk redeem ganjaran Touch and Go e-wallet seperti yang saya tunjukkan tadi di dalam Google. Di bahagian ni ada Touch and Go. Untuk di dalam aplikasi pun, guys, ada Touch and Go e-wallet di bahagian ni. Yang korang kena perlukan 1100 poin. Jadi di bahagian ni pun sama, RM20 digital gift card, korang kena kumpulkan 2000 poin. Untuk charity ataupun sumbangan, korang kena ada 500 poin. Jadi ini untuk pengguna Android, guys. Korang boleh download lah aplikasi ini. Korang tak perlu dah search daripada Google korang seperti di bahagian ni. Dan ada berita baik, guys, untuk pengguna iOS pun korang boleh download aplikasi ini. Korang masuk saja ke dalam korang punya App Store, korang type Ipsos IC, korang open sahaja. So korang boleh login menggunakan korang punya email dengan password kalau korang dah ada account sebelum ni. Kalau belum ada account, korang kena sign up terlebih dahulu. Sama juga dengan pengguna Android, apabila korang nak bermain di dalam aplikasi ini, setelah berpindah daripada website tersebut, nak download aplikasi ini pun sama juga, korang register saja menggunakan email yang sama. Bagi yang belum ada account, korang kena register account baru. Aplikasi ini dengan di dalam iPhone pun sama, guys. Okay, saya try login dulu, saya punya account di bahagian ni. Kita login. Okay, otomatik dia akan proses lah kita punya account macam ni. Kita klik allow. Okay, kita klik simpan kata laluan. Okay, kalau korang tengok di dalam ini Android, yang ni iPhone, guys. Kalau kita tengok your point di bahagian atas ni sama. Di iPhone saya ada 1015, yang ni pun saya ada 1015. Jadi pengguna iPhone dan pengguna Android dua-dua boleh tersedia untuk aplikasi ini. Korang boleh dapatkan ganjaran poin di bahagian ni untuk redeem Touch and Go e-wallet. Sama saja untuk kedua-dua pengguna iOS ataupun Android. Jadi guys, sebelum ni saya dah redeem RM10 Touch and Go e-wallet. Saya boleh tunjukkan kepada korang. Kita masuk ke dalam email bahagian ni. Okey, korang boleh lihat di bahagian ni, duit ni dah dapat pada tanggal 21 Jun yang lalu, tapi saya belum redeem lagi, guys. Cara nak redeem mudah sahaja, korang cuma klik link di bahagian ni untuk dapatkan top up Touch and Go e-wallet yang korang redeem daripada aplikasi di bahagian ni apabila korang ada poin yang mencukupi. Jadi yang inilah saya redeem dan korang akan dapatkan ke dalam email macam ni daripada pihak aplikasi Ipsos IC. So kita try redeem di bahagian ni, klik voucher ni. Korang klik Google. Okay, korang akan dibawa ke halaman macam ni. Korang klik redeem, guys. Okay, dia akan bawa korang ke dalam Touch and Go e-wallet korang, guys. Korang klik agree di bahagian ni.
Otomatik dia akan proseslah top up korang tersebut. Tunggu hingga selesai, dia akan proses sekali lagi macam ni. Card was successfully redeemed, RM10. Status dah redeem di bahagian ni. Kalau kita cek di dalam Touch & Go e-wallet saya guys, duit tadi adakah masuk ataupun tak? Kita pergi di bahagian view all di bawah ni. Kita tengok di bahagian ni dah masuk guys, pada tanggal 22 Jun jam 12.36 tengah malam macam tu dah dapat RM10. Jadi aplikasi ini memang 100% membayar lagi untuk masa sekarang. Hari ini saya buat video guys pada tanggal 22 Jun yang mana saya redeem top up di bahagian ni pada tanggal 21 Jun guys. Korang boleh lihat di bahagian email saya, saya dapatkan email ni pada tanggal 21 Jun. Jadi kalau korang nak dapatkan duit Touch & Go e-wallet sebanyak RM10 maksimum lah setakat ini yang ada yang tersedia, korang boleh download aplikasi ini iaitu Ipsos IC, dan korang boleh jawab apa-apa survey guys untuk dapatkan ganjaran poin di bahagian ni. Macam saya sekarang tersedia dua survey yang bernilai 450 poin, ada dua. Jadi benda inilah yang korang kena jawab. So korang jawab 3 survey dan dapat full poin di bahagian ni, korang dah boleh redeem RM10 macam saya dapatkan. Jadi guys, itu saja video kali ini. Saya nak inform kepada korang bahawa pengguna Android dan pengguna iPhone pun boleh bermain di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasinya memang sama 100%, korang boleh lihat, korang boleh bandingkan sendiri. Yang di sebelah kiri ini adalah Android saya guys, dan di sebelah kanan saya ni adalah iPhone saya. Jadi kedua-dua pengguna ataupun user smartphone boleh download aplikasi ini. So kalau korang ada apa-apa persoalan, boleh komen di bawah guys, nanti saya akan reply. So terima kasih kerana lihat video ini sampai habis. Kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.